Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Noviana. Di video kali ini aku mau unboxing paket yang super besar banget, yang isinya itu barang-barang berfaedah yang harganya super murah. Pokoknya buat kalian wajib banget untuk tonton videonya sampai akhir ya. No skip-skip videonya biar gak ada info yang tertinggal. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku, hidupin lonceng notifikasinya, like video ini, dan share ke sosial media yang kalian punya. Yang penasaran dengan ukuran paketnya, tenang aja, aku bakal kasih tahu di depan kalian sebelum aku unboxing. Jadi ini dia untuk paketnya. Ini tuh paketnya besar banget. Terus untuk beratnya di sini kurang dari 2 kg, tapi kurangnya tuh cuma sedikit banget, jadi lumayan berat ya. Untuk bubble wrapnya ini juga tebel banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh super empuk karena bubble-nya tebel. Yuk sekarang lanjut aja kita unboxing paketnya. Nah di sini aku udah siapin alat tempurnya, yaitu pisau cutter. Yuk lanjut aja kita buka isi paketnya. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh kan bener aja, bubble-nya tuh tebel banget. Nih kalian bisa lihat, ini tuh bubble semua. Beneran dong, ini isinya tuh tebel banget bubble-nya. Dijamin aman lah ya isi dalamnya. Oh ya, paket yang aku unboxing tadi dan isi barangnya semuanya aku beli di satu toko aja, di toko Supermall Shopping. Kalian bisa langsung kepoin aja tokonya di Shopee, karena itu barang-barangnya beneran super lengkap dan harganya affordable banget. Cocok banget lah buat dijual lagi kayak gitu. Jadi yuk sekarang kita lanjut review produk yang pertama. Untuk produk yang pertama di sini aku beli rak meja plastik mini. Jadi ini tuh ukurannya yang pasti minimalis banget. Rak ini juga multifungsi, bisa jadi rak make up, bisa juga rak di dapur. Nah, yuk sekarang lanjut aja kita rakit dulu. Untuk rakitnya juga ini super gampang banget ya. Dan ini dia raknya setelah dirakit, gimana hasilnya, bagus banget kan? Terus juga rak ini tuh terbuat dari bahan plastik tapi tetap kokoh kok. Sedangkan untuk harga rak minimalis ini harganya di bawah 10.000, yaitu cuma 9.800an aja. Nanti linknya bakal aku taruh di description box aku. Lanjut kita sekarang ke produk yang kedua. Jadi untuk produk yang kedua di sini aku beli sendal. Jadi ini tuh sendal karet yang enteng banget. Jadi kayak berasa nggak pakai sendal gitu loh. Kayaknya sih ini lebih cocok buat dipakai kayak di dalam rumah. Kita buka dulu plastiknya. Dan juga ada 6 pilihan warna lainnya. Ada warna kuning, pink, hijau, biru muda, navy. Sedangkan untuk ukurannya nih, di sini mereka nyediain 5 ukuran. Dan di sini yang aku ambil ukuran 38-39. Untuk bahannya ini aku beneran suka banget. Kalian wajib punya sih, karena ini sendalnya tuh ringan banget, tapi tetap empuk dong, apalagi di bagian sini. Sini ini tuh beneran pasti nyaman banget di kaki. Untuk harga sendalnya ini super affordable banget, cuma 29.000an aja. Lanjut kita ke produk yang ketiga. Untuk produk yang ketiga ini packagingnya pakai dus kayak gini. Kalian ada yang bisa tahu ini tuh apa? Jadi di sini aku beli rak kosmetik yang bisa diputar 360 derajat. Jadi untuk cewek-cewek pasti bakal suka banget sama produk yang ketiga ini. Untuk bagian dalamnya ini ada tatakannya gitu. Di sini aku pilih yang diamond. Selain itu ada warna hitam dan ada warna pinknya juga. Tapi aku lebih suka yang warna clear kayak gini karena lebih kelihatan mewah gitu. Terus juga di bagian dalamnya di sini ada kayak gini. Nanti bakal kita rakit dulu. Terus di sini ada tutorialnya, jadi gampang banget. Lanjut di sini ada tatakan kecilnya juga. Jadi yuk sekarang kita lanjut rakit dulu. Nah, ini dia untuk hasil rak putarnya. Kalian bisa lihat nih, ini tuh bisa diputar 360 derajat dan diputarnya juga tuh beneran lancar, enggak seret sama sekali. Untuk bahannya di sini tuh bahan akrilik yang lumayan tebel, jadi dijamin kokoh ya. Lanjut kita ke produk yang keempat ya. Untuk produk yang keempat ini cocok banget buat kalian yang suka traveling, suka jalan-jalan gitu, karena di sini aku
beli travel pouch atau wash bag gitu. Di sini aku buka dulu plastiknya biar lebih jelas. Nah, jadi ini dia untuk penampakan di bagian dalamnya. Jadi ini tuh travel pouch yang bisa banget kalian isi buat makeup kalian, alat-alat mandi dan juga dan lain sebagainya. Terus juga di sini aku pilih yang ukuran besar karena di toko ini tuh nyediain ukuran kecil dan juga ukuran sedang. Untuk ukuran yang besar ini detailnya panjangnya itu 30 cm, lebarnya 21 cm, sedangkan untuk tingginya nih, tingginya tuh 11 cm, jadi lumayan besar kan ya. Untuk travel pouch ini ada dua bahan, di bagian depannya sini yang transparan, ini tuh bahan PVC, selain itu untuk di bagian samping kanan, samping kiri, atas, bawah, di sini mereka pakai bahan kulit PU. Sekarang lanjut kita ke produk yang kelima. Jadi produk yang kelima di sini aku beli handuk mandi. Untuk motifnya ini bagus dan estetik banget karena di sini aku pilih yang warna coklat. Selain itu ada 6 pilihan warna lainnya. Aku bakal sebutin warna-warnanya ya. Di sini ada warna abu-abu, hijau, pink, ungu, biru dan yang terakhir warna coklat. Untuk bahan dari handuknya di sini itu bahan microfiber. Kalian tahu sendirilah keunggulan bahan microfiber tuh gimana. Yang pertama daya serapnya tuh tinggi, terus juga halus dan lembut. Terus di sini tuh ada bahan antibakterinya. Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif, tenang aja, ini bakal aman banget, nggak bakal munculin alergi gitu. Selain itu warnanya ini nggak gampang luntur. Untuk harga handuknya di sini tuh harganya affordable, cuma 38 ribuan aja kalian udah bisa dapetin handuk dengan kualitas microfiber kayak gini. Sekarang lanjut kita ke produk yang keenam ya. Produk yang keenam ini pasti cewek-cewek dijamin suka lagi sih. Selain suka sama rak make up putar yang di belakang aku ini, pasti kalian suka sama produk yang satu ini. Lanjut aja kita buka dulu. Jadi di sini aku beli rak lipstick. Untuk slotnya ini super banyak banget. Di sini ada 24 slot dan juga bahannya super bagus banget, yaitu pakai bahan akrilik. Jadi dijamin tebal, kuat, dan juga kokoh banget, nggak gampang pecah ya. Tenang aja, untuk cewek-cewek yang suka barang murah, kalian wajib punya produk yang satu ini karena harganya itu cuma 9.800-an aja. Lanjut sekarang kita ke produk yang ketujuh. Untuk produk yang ketujuh di sini aku beli rak multifungsi lagi. Buat cewek-cewek bisa lah ya dipakein buat rak kosmetik atau skincare kalian. Karena jujur li nih ya, kosmetik dan skincare aku tuh lumayan banyak. Jadi kalau rak satu aja tuh bakal kurang banget. Alhasil aku beli banyak rak di toko ini karena modelnya super lucu dan juga bagus. Untuk detail di bagian depannya, di sini tuh ada satu slot laci. Untuk ukurannya itu ya lumayan lah ya buat nyimpen-nyimpen kayak maskara atau blush on yang kecil-kecil gitulah. Nah, ini dia untuk bagian atasnya. Jadi untuk bagian atasnya di sini tuh kayak ada beberapa slot. Di bagian kanan dan di bagian kirinya ini tuh slotnya agak lumayan gede dan juga lebih dalam. Bisa buat kalian masukin kayak brush-brush atau kuas-kuas gitu. Sedangkan di bagian sini ini tuh ukurannya tuh lebih kecil dan juga pendek ya, nggak dalam gitu. Dan untuk harganya kalian jangan kaget karena harganya itu cuma 7 ribuan aja. Gimana, affordable banget kan dengan kualitas yang sebagus ini. Lanjut yuk kita ke produk yang ke-8 ya. Untuk produk yang ke-8 di sini aku beli storage box. Lanjut aja kita buka dulu untuk plastiknya biar lebih jelas ngasih detailnya ke kalian. Dan ini dia bentuk dari storage boxnya. Biasanya aku suka isiin perkabelan gitu, kayak terminal, charger buat HP dan juga buat laptop. Kalian bisa masukin apa aja deh karena di sini tuh storage box yang multifungsi banget. Untuk detail di bagian kanan dan di bagian kirinya di sini tuh kayak ada pegangannya gitu dan terbuat dari bahan katun ya. Untuk harga dari storage booknya ini murah banget, cuma 6 ribuan aja. Gimana, worth it kan? Lanjut kita ke produk yang ke-9. Untuk produk yang ke-9 di sini aku beli tas selempang. Yuk lanjut aja kita buka plastiknya. Dah kan, bener aja ini sebagus itu. Padahal harganya cuma 19 ribuan aja. Untuk detail di bagian depannya di sini kayak ada satu slot yang bisa kalian isi HP. Nah, ini dia. Untuk penutupnya itu kayak tipe pengait yang kancing kayak gini. Terus untuk di bagian belakangnya nih, di sini ada satu resleting.
dan bisa kalian jadiin dompet dong. Ini super berguna banget dan juga dapat tali panjangnya kayak gini. Untuk di bagian dalamnya kalian bisa lihat sendiri, di bagian tengahnya di sini ada satu slot yang ada resletingnya juga. Terus di sini kalian bisa masukin kartu-kartu ATM dan juga KTP gitu. Nah, di sini juga ada. Dan untuk tipe talinya di sini tuh tipe tali yang kecil dan tipis gitu. Sekarang lanjut aja kita pasangin ke tasnya ini. Dan setelah talinya dipasang, ini tuh panjangnya segini ya. Lanjut kita ke produk yang ke-10 atau produk yang terakhir. Di sini aku beli permaskeran karena sekarang kemana-mana harus wajib pakai masker kan. Nah, di sini aku beli tipe masker yang dark build. Untuk pilihan warnanya di sini aku beli yang satu warna, yaitu warna hitam. Kenapa aku beli yang warna hitam aja? Karena kayaknya kayak warna hitam tuh lebih netral dan cocok gitu loh, kayak di mix and match pakai outfit apapun. Oh ya, tenang aja, masker ini juga udah ada izin Kemenkes. Kalian bisa lihat di sini udah ada nomornya. Kita ambil satu maskernya. Di sini maskernya itu warna full hitam. Kalian bisa lihat sendiri ini talinya ini lumayan kuat. Terus untuk bahan dari maskernya, kalau menurut aku pas sih ya, nggak terlalu tebel dan nggak terlalu tipis juga. Dan untuk potongan maskernya juga di sini tuh simetris antara kanan dan kiri, jadi nggak ngejomplang gitu. Untuk harganya, satu kotak ini ada 50 peach masker dan harganya cuma 16 ribuan aja. Yaps, itu tadi aku unboxing paket yang super jumbo banget. Gimana, barang-barangnya super berguna banget kan? Dan harganya yang pasti affordable. Gimana, kalian suka nggak nih dengan video kali ini? Kalau suka jangan lupa kasih like untuk video ini ya. Dan untuk yang belum subscribe boleh banget subscribe di bawah. Dan buat kalian wajib banget untuk kepoin tokonya Supermall Shopping, karena di situ barang-barangnya beneran lengkap banget. Ditunggu video selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.